Nah, ada waktunya kali Kang ya, kapan tuh Kang kira-kira Kang mau ngomong nih? Ya kan belum bisa. Saya udah ngasih tahu belum mau berstatement untuk saat ini. Iya. Saya belum tahu kapannya gitu. Iya, suasananya masih seperti ini. Uh-uh. Nanti kalau sudah santai, itu sudah dekat dengan bulan Aprilnya benar atau tidaknya, nanti saya kasih tahu. Tisutisna atau yang namanya dipanggil Sule. Sampai hari ini tanggal 20 Januari 2020 beliau belum menyampaikan permohonan kehendak nikah. Sesuai aturan yang berlaku pada Kementerian Agama bahwa pernikahan itu didaftarkan 10 hari kerja, minimal 10 hari kerja. Jadi ketika didaftarkan kurang dari 10 hari kerja, itu tidak bisa dilaksanakan pernikahannya. Kecuali kalau seseorang itu memohon dispensasi dari kecamatan setempat untuk melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan pendaftarannya kurang dari 10 hari kerja. Sampai saat ini kita belum menerima pendaftaran untuk atas nama Sule atau Unti Sutisna di KUA Kecamatan Tambun Selatan. Saya aja itu di sana masih sewa rumah itu, jadi belum rumah pribadi, itu masih sewa, yang punyanya juga ada, semuanya masih sewa, nggak ada yang ibaratnya beli atau ini masih, kita masih belum ini. Jadi almarhum Bunda Lina itu, istri saya itu udah menyiapkan segala sesuatunya buat ke depan, masa depan anaknya. Si kecil itu yang sampai sekarang ya bikin saya semangat lagi, karena emang sebelumnya sih sempat kehilangan banget. Pas biasanya Jumatan dikasih ini sarungnya, ini baju kokonya, ini buat sodakohnya, pas sekarang udah 2 minggu. Saya kerasa pas di rumah, biasa ada yang pulang Jumatan nyediain air putih, gitu, nggak ada. Jadi saya sendiri sebetulnya ini lagi berita berduka, terus saya pingin fokus ngedoain istri, malah gosip sana-sini banyak. Ya kalau saya sih silahkan. Ya kalau itu mah nunggu ibaratnya dari kakaknya. Kalau dari apa, itu mah kan saya gak ngobrolin dulu harta gono gini. Karena emang sekarang harus fokusnya ya hasil otopsi gitu. Karena gimana ya, kalau saya sih itu nanti ngobrol itu belum diobrolkan sama kakak-kakaknya. Cuman saya nyampein dulu amanat dari almarhumah, karena udah tertulis dari kertas, itu juga dari lawyer udah ketitipan amanah juga. Jadi disinkronkan sama kemarin almarhum mantan lawyernya gitu kan, udah waktu perceraian tuh Bapak Abdul Rahman itu udah ada salinannya. Ya itu udah dikasihin di sama kunci-kuncinya. Cuman kalau buat balik nama ke AIKI kontrakan atau itu belum ada Ya belum ketemu, karena emang harus ketemu di notaris. Kalau itu nanti mungkin diskejulkan setelah beres hasil otopsi semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.